Okey, ni dah barang dah semua ni. Tengok eh. Dia punya carburetor masih original Miku ni eh. Nampak tak? Oh, ye. Semua dah masuk dah. Nak bersihkan pakai petrol. Eh. Dah bakai, dah barang semua ni. Fuh. Macam masuk dalam sungai dah motor ni. Teruk lah. So, jomlah kita mulakan tugasan kita. Let's go. Kat sini pun tengok. Sini saya tak pasti lah. Mana sengit? Agaknya sengit ke tayar ni sengit kiri. Ingat kena check balik ni. Ya, banyak karat skru-skru ni tempat ni. Kan? Kita tak boleh buka terus ni. Jadi kita kena spray dengan WD-40. Kalau kita boleh loose dia sikit-sikit lah. Kalau tak ada nanti susah kan. Sekejap eh. Sebab kita buka dia pembahan. Kiri kena kiri kanan lah. Ketat sikit. Macam motor masuk sawah. Part ni nak kena basuh. Macam mana pun nak kena basuh. Air masuk dalam soket-soket ni tak ada masalah. Kita boleh keluarkan pakai angin kan. Ui. Hari ni 8/7/2021 pukul 3 petang. Inilah sejarah dia bermula. Meter daripada tahun 89 eh. Tadi saya dah buka skru ni. Satu skru ni dah patah. Tapi dia punya cover ni saya dah belilah. Local ni nak dapat original memang susah lah. So kita tengok lah apa yang ada dalam ni. Mana dia? Ini meter ni minyak dengan meter KMS ni semua boleh pakai. Mileage semua boleh pakai. Beam, lampu semua boleh pakai. So kena hati-hati lah nak pegang jarum ni kan. Memang dia ada reput barang dah lama. Satu set ni komplit ni kalau nak beli bukan ori eh. Okay, yang brand AAA 100 lebih dekat Indon. 180 macam tu. So saya kena jaga-jaga kan. Nak bersihkan dia. Memang teruk. Sekarang nak posen nak bersihkan lah pakai petrol. Buat ni. Air cleaner yang saya buka. Dia punya sponge dah buka, dah buang lah. Nak basuhkan ni lah. Okay. Besok baru kita sambung buka dia punya kepuk rantai tu. Tapi saya tak buat on the record lah. Pasal kamera nanti takut nanti kena minyak apa kan. Nanti dah lepas siap ni baru saya tunjukkan. Okay. Okay, cover rantai pun dah buka. Nak tengok tak cover rantai jadi rupa dia. Haa, ni dia. Tu semua nak kena basuh balik. Eh, bersih-bersih. Saya lupa nak beli, patut beli diesel. Minyak diesel pakai petrol susah lah. Leceh lah. Ni sekarang ni nak basuh ni. Kita punya sweep arm dia. Lepas tu dia dengan bawah magat dia. Bila dah basuh ni semua, barulah kita bersihkan ni punya cover rantai tu dengan ni apa semua, baru kita gosok kertas pasir lah untuk proses kita nak bersihkan body dengan kertas pasir. Nanti kita sambung lagi. Okay, let's go. Okay, cover rantai dah bersih lah. Ni tinggal lagi nak besok nak kertas pasir. Lepas tu kertas pasir kasar, halus, lepas tu undercoat, dah boleh spray silver dah. Ini nak dapat ni memang susah eh. Memang tak ada jual lagi dah. Ada, kalau ada pun jual mahal, beratus harga dia kalau dekat Shopee. Saya tengok lah. So kalau benda ni dah ada, kita kena buatkan balik lah. Okay. Ni exhaust dah bersih lah. Tinggal lagi nak polish
dengan auto sol. Kita pasang lah. Depan ni memang tak boleh nak polish pasal dah bukan karat. Ini macam besi dia dah hitam ke tak tahulah. So ni nanti akan spray ya. Akan sambung kat sini. Dia punya exhaust ni RC memang tak ada jual lagi. Kalau ada mahal, sangat mahal. Macam ni saja harga dia dekat RM90. Tak masuk yang ni. Ini harga dia dekat RM40 ataupun RM60. Dia punya manifold dia sangat mahal. RC 100 dengan 80 tak sama. Tak sama eh. Okey, nanti besok kita sambung balik. Untuk blok dah spray balik dengan cover tepi rantai dan seat. Buat sikit dulu lah dengan apa ni, seat punya bracket bawah dengan lampu bawah. Yang tu belum lagi, besok cover dia punya Moreto tepi tu. Ok, dah siap basuh dah semua dengan blok. Dengan teruk kerja gini. Tutup dulu. Banyak part-part original lah. Yang paling best sekali dia punya ni, protect ni, agent ni. Ni kunci pun saya dah beli. Kunci buka seat, handle dengan ni. Ini raya sangat ni. Pak, dia ni semua boleh pakai sampai 4. Dia kalau 80cc ni dia ER kat sini. Ni pun dah beli lah cover dia dan kunci. Ni nak pasang lah. Ok, besok kita tambah.